Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas pesanan ya. Pesanan ya. Ini barang tidak ready. Ini dibuat setelah dirakit setelah ada pesanan ya. Jadi tidak bisa sekarang transfer, sekarang kirim ya. Pesanan dari Bapak Rapidah Harahap yang ada di Pekanbaru. Pekanbaru Riau ya ini. Ya. Ini controller kursi roda dilengkapi remote, jadi nanti kerjanya pakai remote Pak ya. Langsung saja saya jelaskan pemasangannya. Ini sangat mudah ya Bapak ya. Nanti kalau Bapak bingung minta tolong ke tukang servis TV atau radio atau tape, pasti bisa dengan panduan video saya ini ya. Caranya seperti ini di bawah ya, ini naruhnya nanti gini Pak ya, jadi kabelnya di bawah. Masalahnya maaf sekali kalau kursi roda kan sering ada tetesan air yang tidak disengaja ya, jadi kalau kabelnya di bawah otomatis tetesan air kan tidak merusak yang di dalam ini ya. Ini sudah saya kelompok-kelompokkan ya kabelnya. Ini yang di saklar. Sekali lagi nanti minta tolong tukang TV atau tukang tip, tukang radio servis ya. Untuk masang pasti bisa ya, dengan panduan video saya. Ini kabel oranye dan hitam. Oranye dan hitam yang ada nyambung ke saklar nanti disambungkan ke aki ya. Ke aki atau ke baterai kursi roda. Yang oranye positif, yang hitam negatif. Ya, jelas ya, yang disaklar jangan terbalik ya. Terbalik langsung hancur ya. Oranye positif, hitam negatif ke aki gitu ya. Kemudian, ini ada dua rumpun kabel ya. Sudah saya kelompokkan seperti ini. Ya. Ini merah hitam satu, rumpun satu ini ya. Ini sudah saya kelompokkan seperti ini, nggak bakal tertukar. Rumpun satu yang ke dinamo kursi roda yang kanan misalkan, yang satunya, yang rumpun satunya merah hitam ke dinamo kursi roda yang kiri ya. Kan kalau dinamo kursi roda kan seperti ini ya, ada kabelnya merah dan hitam ya. Jadi nanti gini, ini misalkan yang kanan ya, disambung merah sama merah seperti ini. Kalau sudah disambung disolasi Pak ya, biar aman, tidak hubung singkat, soalnya hubung singkat juga bahaya. Kemudian yang merah hitam rumpun satunya ke dinamo yang sebelah kiri sama ya. Ini saya atur dulu saja tempatnya seperti ini. Ini merah hitam satunya mana tadi, ini ke dinamo yang sebelah kiri. Maaf cedera kemarin, jadi agak ribet nyambungnya. Merah hitam di sini ya. Oke. Pastikan tidak ada hubung singkat ya, jangan sampai gandeng ya. Ya, kita posisikan seperti ini, kelihatan ya di kamera ya. Ini kalau sudah, ini yang disaklar ini, on off-nya. Yang oranye positif aki. Aki atau baterai sama saja Pak ya. Ini yang hitam ke negatif baterai atau aki. Kemarin sempat bingung, saya nggak pakai aki tapi pakai baterai, sama saja Bapak ya, jangan sampai ada hubung singkat. Ini kalau gini sudah selesai ya, sudah selesai, tinggal diaktifkan on. Bluetooth mode sudah ya, tinggal pencet saja. Maju, A, B, mundur,
C. Belok kiri. D. Belok kanan. Mencetnya satu-satu ya Pak, jangan barengan. Kalau barengan, konslet. Terus nanti misalkan ini jaraknya remote terlalu dekat, minta tukang TV untuk bikin box baru untuk agak renggang. Nanti pakai switch pass on ya. Itu tukang TV pasti bisa pakai box seperti ini. Ini di toko-toko banyak ya. Kemudian tadi kan ada ya, ini ya. Bentar kalau di on kan. Bluetooth mode. Bluetooth mode ya. Itu maksudnya itu terhubung ke smartphone untuk Bluetooth ya, ke HP. Caranya masuk pengaturan di HP, kemudian pilih koneksi, kemudian Bluetooth-nya diaktifkan. Pilih Bluetooth ya. Lagi scan. Ya, BT speaker nanti diklik seperti ini. Kok nggak connect ya? Pasangkan Bluetooth ya. Nah, sampai bunyi ting-tung kayak gitu berarti sudah terkoneksi dengan HP ya. Nanti bisa untuk nyetel musik dari HP. Ini yang untuk koneksi saya pinjem jadi bingung. Soalnya saya biasa pakai HP jadul. Pakai begini jadi bingung ya. Ini nanti langsung bisa terkoneksi misalkan ini suaranya sudah di sini. Bukan di HP ya suaranya ya. Sudah kena copyright nanti ya. Sekali lagi, ini kalau sudah terpasang seperti ini ya, nanti tukang TV pasti bisa. Dan ini potensio untuk mengatur kecepatan. Nanti ditempatkan di mana yang bisa mudah terjangkau pengguna ya. Ini saya pakai kabel. Misalkan maju, dipelankan bisa. Jadi kan kadang-kadang pingin mengimbangi orang jalan biasa, mungkin orang jalannya pelan sekali lah, ini bisa diimbangi dengan mengatur kecepatannya. Kadang-kadang ada orang yang jalannya cepat, yang pakai kursi roda ketinggal, dipercepat putarannya. Gitu ya Bapak Rapidah. Jadi nanti ini untuk ngatur kecepatannya nanti ditempatkan di mana bisa terjangkau dengan mudah oleh pengguna ya. Ini kalau kurang panjang dipanjangkan kabelnya. Ini saya ulang lagi Pak ya, dari awal. Ini yang ke saklar. Ini ada kabel oranye dan hitam. Nanti disambung ke aki atau ke baterai sama saja. Yang oranye positif, yang hitam negatif. Kemudian ada rumpun kabel di sini yang sudah saya kelompokkan, merah hitam. Dan merah hitam ini dua rumpun yang beda ya Pak ya. Nanti yang satu untuk dinamo kursi, dinamo roda kanan, yang satu untuk dinamo roda kiri. Ya, hubungannya kalau dinamo itu pasti dinamo DC ya, ada dua kabel merah dan hitam. Nanti merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Yang kiri pun sama ya, ini dua kabel. Nanti yang merah ketemu merah, yang hitam ketemu hitam. Sudah gitu aja masangnya. Kemudian yang ini untuk ngatur kecepatan motornya. Ya. Terus nanti kalau mau pakai musik, dengerin musik, pakai Bluetooth dihubungkan dengan handphone. Ya. Itu jaraknya berkisar 10 sampai 15 meter dari handphone ya. Jadi
Nanti kalau misalkan handphone di rumah, kursi roda di kebun, asal jaraknya 15 meter ke bawah itu masih bisa connect. Tapi kalau sudah lebih dari itu putus koneksinya dan perlu dikoneksikan lagi. Itu ya Bapak Rapidah yang ada di Pekanbaru. Ini transaksinya sesuai janji, minggu sore paling lambat saya kirim. Ini hari Minggu pagi. Dan nanti setelah ini akan saya kemas dan kirim. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.